Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai proses pembuatan minyak kedelai bersama Pak Yoga. Kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan, seperti kecap, tahu, dan tempe. Nah, kedelai itu ada dua jenis, ada kedelai putih dan juga ada kedelai hitam. Kedelai putih biasa digunakan untuk membuat tahu dan tempe, untuk kedelai hitam biasa digunakan untuk membuat kecap. Berikut klasifikasi dari kedelai. Ya, bisa dilihat pada klasifikasinya, spesiesnya ada Glycine Max dan Glycine Soja. Sekarang kita akan membahas mengenai minyak kedelai. Minyak kedelai yang diperoleh melalui beberapa tahapan proses pembuatannya memiliki kandungan yang bergantung pada jenis dan keadaan iklim tempat tumbuh. Minyak ini terdiri dari trigliserida sebesar 90-95%, sedangkan sisanya adalah fosfatida, asam lemak bebas, sterol, dan tokoferol. Kita bisa lihat di tabel kandungan asam lemak pada minyak kedelai. Dapat dilihat, asam lemak yang mendominasi pada kandungan minyak kedelai adalah asam linoleat, diikuti oleh asam oleat. Asam linoleat sebesar 15-64%, asam oleat dari 11-60%. Sekarang kita akan belajar mengenai manfaat minyak kedelai. Yang pertama, dalam industri makanan, minyak kedelai cair biasa digunakan sebagai komponen makanan seperti minyak goreng, margarin, shortening, mayones, dan berbagai minyak penyedap rasa. Kalau dalam industri kimia, ini yang digunakan adalah ekstrak dari sedimen minyak berupa lecithin, dapat digunakan sebagai antioksidan, peningkat warna, katalis, pengemulsi, dan juga pengubah viskositas dalam cat dan tinta. Ini digunakan dalam industri cat. Kemudian dalam bidang kesehatan ada banyak, bisa dioleskan maupun bisa diminum. Kalau dioleskan bisa menjaga kesehatan kulit, pertumbuhan rambut yang sehat. Kalau misalnya diminum bisa mencegah Alzheimer, kemudian mencegah anemia, kemudian menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai tahapan proses pembuatan minyak kedelai. Nah, tahapan proses minyak kedelai yang pertama itu preparasi, di sini penyiapan bahan. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan pengepresan, yaitu tahap pemisahan minyak dari biji kedelai. Tahapan yang ketiga adalah pemurnian, jadi di sini memurnikan minyak hasil dari pengepresan. Kita akan membahas mengenai tahapan preparasi terlebih dahulu. Tahapan preparasi yang pertama adalah cleaning. Di sini, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terikut dari proses penyortiran. Cleaning itu sendiri dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang tahap pertama adalah magnetic separator, bertujuan untuk menghilangkan pengotor logam seperti paku ataupun kawat dalam timbunan kacang kedelai untuk menghindari abrasi pada mesin. Kemudian, tahap yang kedua adalah vibrating screen. Tujuannya untuk menghilangkan pengotor seperti daun, ranting, tanah, dan batu kecil berdasarkan ukuran partikel. Tahap preparasi yang pertama adalah cleaning, yang kedua adalah pemisahan kulit dari biji. Jadi di sini bertujuan adalah untuk memisahkan biji kedelai dari kulit ari dengan menggunakan alat yang disebut sebagai roll crusher. Tahap preparasi yang berikutnya, yang ketiga adalah softening atau pelunakan. Tahap ini untuk melunakkan biji kedelai dari proses sebelumnya agar memiliki tingkat kelunakan yang cukup untuk proses selanjutnya. Nah, proses ini dilakukan pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius selama 15 hingga 30 menit. Tahap keempat dari tahap preparasi yaitu flaking atau pengelupasan. Merupakan tahap untuk mengubah butiran biji kedelai lunak menjadi serpihan dengan tujuan untuk memperluas permukaan kedelai dan memperpendek jarak keluarnya minyak.
Proses terakhir pada tahap preparasi adalah ekstruksi untuk memecah kedelai yang telah melalui proses penghancuran dan pengelupasan menjadi bahan granular berpori menggunakan extruder screw tunggal atau single screw extruder. Setelah tahap preparasi, kita masuk ke tahap pengepresan. Tahap pengepresan adalah metode ekstraksi mekanis dengan menggunakan pengepres ulir untuk memeras minyak keluar dari bahan di bawah tekanan. Alat pengepres minyak yang sering digunakan adalah alat pres ulir. Tujuan dari proses pengepresan ini adalah untuk memisahkan minyak dari bahan baku, sehingga didapatkan minyak mentah dan juga ampas sebagai hasil samping proses pengepresan. Tahap terakhir adalah tahap pemurnian. Proses pertama pada tahap pemurnian adalah degaming. Tujuan dari degaming adalah untuk memisahkan atau menghilangkan pengotor seperti protein, fosfatida, dan mengurangi jumlah ion logam Fe maupun Cu, besi ataupun tembaga, dengan bantuan penambahan asam fosfat. Proses yang kedua adalah netralisasi dan washing. Tujuan dari netralisasi adalah untuk mengurangi jumlah asam lemak bebas dan sejumlah gam yang masih terkandung dalam minyak kedelai dengan menambahkan NaOH ke dalam minyak. Pada proses netralisasi terjadi reaksi saponifikasi. Nah, dari reaksi saponifikasi ini menghasilkan sabun. Jadi, setelah reaksi saponifikasi, campuran kemudian dicuci menggunakan air panas. Nah, di sini ada proses washing-nya. Tujuan penambahan uap air selain sebagai media pemanas juga sebagai pelarut sabun yang terbentuk pada proses netralisasi ini. Nah, pemisahan air sabun ini dapat dilakukan dengan cara sentrifugasi. Proses berikutnya dari tahap pemurnian adalah bleaching. Tujuan dari proses bleaching adalah untuk menghilangkan warna yang tidak diinginkan pada minyak. Biasanya pada proses bleaching ini menggunakan bantuan Fuller Earth dan juga bisa menggunakan bantuan activated carbon atau karbon aktif. Tahap berikutnya atau proses berikutnya dari tahap pemurnian yaitu deodorisasi. Tujuan dari deodorisasi adalah untuk mengurangi atau menghilangkan bau yang tidak diinginkan dari minyak dengan bantuan uap air. Proses setelah deodorisasi adalah filtrasi, jadi minyak setelah dibleaching dan dideodorisasi, kemudian difiltrasi untuk memisahkan padatan-padatan yang masih terikut dari proses sebelumnya, sehingga didapatkan minyak yang bersih tanpa pengotor. Proses terakhir dari tahap pemurnian adalah storage, jadi di sini cuma disimpan, yaitu tempat penyimpanan minyak hasil dari rangkaian proses pembuatan minyak kedelai, yang nantinya minyak akan di-packing pada wadah-wadah tertentu dan kemudian didistribusikan ke konsumen. Sekian penjelasan dari Pak Yuga mengenai proses pembuatan minyak kedelai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.